Pembatasan sosial berskala besar PSBB di Kota Bandung resmi dihentikan. Namun, bukan berarti masyarakat bisa secara bebas beraktivitas tanpa memenuhi protokol kesehatan. Satu yang harus diingat, virus corona masih tetap ada dan belum tahu kapan berakhir. Kini, Bandung pun memulai adaptasi kebiasaan baru atau AKB, termasuk Persib, yang dalam waktu dekat ini akan memulai latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin 6 Juli 2020. Pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert berharap para pemainnya bisa tetap memenuhi protokol kesehatan yang sudah ada seperti menggunakan masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Dia juga ingin pemain Persib menjadi contoh yang baik bagi masyarakat di masa AKB. Kita harus mengikuti contoh protokol kesehatan yang seharusnya. Seperti selalu menggunakan masker, kita juga harus memberi contoh kepada orang lain tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Kata Robert. Pada saat latihan perdana, Maung Bandung akan memberlakukan aturan ketat. Salah satunya adalah tes PCR kepada seluruh pemain sebelum memulai latihan kegiatan. Sangat penting bagi kita semua untuk mengikuti prosedur kesehatan dan disiplin dalam berperilaku. Kita tidak ingin ada yang terinfeksi, dan kita semua harus kembali di karantina dan berhenti latihan, ucapnya.